warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini, insyaAllah saya akan membedah, mengulas satu buku yang bertajuk Mencari Belerang Merah, Kisah Hidup Ibnu Arabi. Dan penulisnya adalah Claude Ardoz. Okay, sebenarnya buku ini adalah buku yang bersifat terjemahan. Kerana karya asal daripada penulis ini bertajuk Quest for the Red Sulphur, The Life of Ibnu Arabi. Kita tengok kat sini. Dan kemudian diterjemahkan oleh saudara Ikmal Ahmad dan juga Farhan Effendi. Jadi terbitkan oleh Inisiatif Buku Darul Ihsan. Tengok kat sini, buku ni agak tebal. Cover dia sangat cantik dan menarik. Sangat klasik begitu. Dan juga sangat tebal, terdapat lebih kurang 397 muka surat dengan rujukan yang sangat banyak. Bahagian belakang yang saya tandakan itu adalah semua dia punya sumber rujukan dia. Kita boleh tengok buku ini ada mempunyai 10 bab yang menceritakan tentang biografi kepada Ibnu Arabi ni. Okey, baik, kalau mungkin yang tidak pernah mendengar ataupun tidak pernah kenal Ibnu Arabi ni, boleh saya perkenalkan sebagai salah seorang tokoh yang sangat kontroversi dalam dunia tasawuf Islam tu sendiri, disebabkan oleh ajaran-ajaran beliau sendiri. Jadi boleh kita mulakan dengan berkenalan dengan penulis ini sendiri, iaitu Claude Ardoz ini. Beliau merupakan seorang sarjana dalam bidang pengajian Islam yang sebenarnya memiliki kepakaran dalam bidang tasawuf, khusus ini kepada Ibnu Arabi. Beliau telah membuat kajian bertahun-tahun berkenaan dengan Ibnu Arabi ini. Dalam bab pendahuluan buku ini juga telah dinukilkan oleh penulis berkenaan dengan metodologi yang dipakai oleh beliau dalam menghasilkan karya biografi ini. Sangat sukar ya sebenarnya untuk menghasilkan karya biografi yang begini, yang melibatkan tokoh seperti Ibnu Arabi ini. 3 kelebihan buku ini yang saya kira sangat menarik. Yang pertamanya, buku ini berbentuk biografi. So, jadi kalau siapa yang mungkin tidak pernah berkenalan dengan Ibnu Arabi, buku biografi adalah buku yang sesuai untuk kita berkenalan dengan tokoh. Dan disusun pula mengikut timeline masa daripada tokoh ini lahir, Ibnu Arabi ini lahir di Andalusia, Spanyol sekarang ini, sehinggalah beliau meninggal dunia di Syria. Disusun kronologi mengikut masa. Secara generalnya memang disusun mengikut bab, sebab Ibnu Arabi ni dia banyak berhijrah. Dia daripada tempat dia lahir, dia berpindah dan berhijrah. Maka susunan masa itulah yang diikut oleh penulis ini, sehinggalah ke beliau, tokoh ini meninggal dunia. Yang kedua, yang paling menarik saya kira, yang merupakan selling point ataupun mungkin perkara yang penting berkenaan buku ini, adalah penulis tidak hanya semata-mata menulis tentang biografi, iaitu kisah hidup Ibnu Arabi, dan yang mana memfokuskan kepada ajaran beliau dalam bidang tasawuf. Tetapi yang paling menarik adalah apabila penulis cuba untuk juga melihat kepada faktor-faktor lain yang membentuk Ibnu Arabi itu sendiri. Ada dinukilkan bahawa memang sekiranya kita mengkaji Syekh Al-Akhbar ini, iaitu satu gelaran yang diberikan kepada Ibnu Arabi, hanya sebagai semata-mata seorang ahli metafizik yang ulung, tanpa kita melihat akarnya, tanpa melihat sejarahnya, dan tanpa melihat tanah airnya, kita akan dihadapkan dengan kegagalan dalam menafsirkan secara tepat cara gayanya berfikir yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman peribadinya. Ini satu kenyataan yang sangat menarik, baik, dan inilah yang menjadikan buku ini agak berbeza daripada biografi-biografi lain.
Selain itu, penulis juga melakukan yang kelebihan yang ketiga, kajian dan analisis yang sangat mendalam berkenaan dengan sumber-sumber rujukan, di mana tatkala beliau merujuk untuk menulis kisah tentang biografi Ibn Arabi ini, beliau melakukan analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumbernya. Dia ada cross-check dan sebagainya untuk melihat yang manakah yang paling sahih dalam timeline masa, dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku. Dan ini menyebabkan kita rasa lebih yakin apabila melihat ataupun membaca biografi ini. Pandangan saya berkenaan dengan buku ini, pertama, saya membaca buku ini disebabkan oleh memang saya ingin berkenalan lanjut dengan Ibn Arabi ini sendiri, kerana telah lama mendengar nama beliau dan juga membaca sedikit coretan-coretan, pandangan-pandangan dan juga termasuklah kritikan dan juga pembelaan kepada Ibn Arabi ini, menyebabkan saya rasa mahu membaca lebih lanjut secara tuntas berkenaan dengan tokoh ini. Dan sememangnya untuk orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf, tidak belajar secara rasmi, saya kira membaca buku ini menjadikan pemikiran saya rasa sangat berat. Saya sehingga kan ada masa saya rasa saya tak boleh tidur malam, sehingga kan ada masanya saya beruzlah daripada membuka sebarang media sosial, sebabkan masa itu saya rasa banyak persoalan-persoalan timbul selepas membaca buku ini, apabila dinukilkan tentang beberapa ajaran Ibn Arabi itu sendiri dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh ini. Yang saya rasa buku ini sangat adil dalam memberikan kritikan dan juga memberikan sokongan, kerana dia memaparkan fakta dan mungkin memerlukan kepada penakulan kita sendiri untuk mencari lebih lanjut tentang beberapa isu kontroversi yang timbul, yang dipersoalkan apabila bercakap tentang tokoh Ibn Arabi ini. Yang kedua, yang ketiganya, saya sangat suka buku ini disebabkan oleh yang peringkat awal yang saya sebut tadi, apabila dia cuba membahaskan tentang dari sudut sosial budaya, politik yang melatari kehidupan Ibn Arabi, menyebabkan saya akhirnya yang telah pernah sampai ke Andalus, ke Seville, jadi rasa sangat dekat disebabkan zaman Muwahidun pada masa itu, peristiwa penjajahan, semua itu menyebabkan rasa seperti membelek-belek kembali kitab sejarah. Begitu juga apabila Ibn Arabi berhijrah pergi ke Mesir, di sana kita bertemu dengan dinasti Fatimiyah, di sana kita akan bertemu dengan dinasti Ayubiyah. Semua itu sangat menarik, peristiwa politik yang berlaku ketika itu, dan juga tidak dinafikan sangat banyak nama-nama tokoh yang mungkin selama ini saya tidak pernah kenal pun, tak pernah dengar pun dinukilkan, yang semuanya yang pernah terlibat secara langsung ataupun yang disebut oleh Ibn Arabi itu sendiri. Subhanallah, rupanya sangat banyak ulama besar kita, iaitu yang paling saya rasa bila saya membaca buku ini. Secara peribadinya, saya merasakan buku ini sangat sukar untuk diulas dan tidak sesuai untuk bacaan semua peringkat. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang mungkin mengkaji ataupun mendalami tentang ilmu tasawuf ini boleh membaca dan juga menghayati buku biografi Ibn Arabi ini. Saya tidak sarankan kepada orang yang tidak mempunyai asas yang kuat dalam ilmu-ilmu agama untuk membaca buku-buku yang seperti ini. Dan bagi saya, buku ini bermanfaat untuk saya secara ringkas berkenalan dengan tokoh besar ini. Jadi untuk berlaku adil, kita perlu membaca daripada sumber yang betul dan juga daripada semua pandangan tentang isu ini sebelum membuat sebarang kesimpulan. Cakap tu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.